dulu. Nama benda adalah benda endita atau bisa dipanggil benda jika. Baik, sebelum kita masuk ke materi, baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Untuk materi yang pertama, yaitu kita akan belajar mengenai materi salam pramuka. Kan kalian sekalian pasti tidak akan jauh dari kata salam pramuka. Ada yang tahu salam pramuka itu apa? Sebelum kita mulai pembelajaran, baik kita duduk dulu ya. Dua kali istirahat di tempat. Gerak. Lagi. Oke, santai aja. Untuk materi hari ini, kita akan belajar mengenai salam pramuka. Kalian ada yang tahu enggak apa itu salam pramuka? Salam pramuka adalah salam yang digunakan seorang anggota pramuka kepada anggota pramuka lain. Selanjutnya, arti salam pramuka adalah perwujudan dari penghargaan seorang pramuka kepada pramuka lain. Biasanya salam pramuka diberikan dengan memberikan hormat sambil meneriakkan salam pramuka. Yang diberi salam akan menjawab dengan meneriakkan salam sambil menghormat juga. Lalu untuk fungsi dari salam pramuka sendiri yaitu untuk melahirkan disiplin, tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna dan penuh keikhlasan. Kalian masih tahu nggak berapa macam salam pramuka? Nggak tahu. Oke. Jadi kita akan belajar mengenai tiga macam salam pramuka. Yang pertama ada salam biasa, yang kedua salam hormat, yang ketiga salam janji. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Yang pertama ada salam biasa. Salam biasa digunakan kepada sesama anggota pramuka secara langsung. Contohnya, apabila kita bertemu dengan sesama anggota pramuka, misal Rosa bertemu dengan Alfi, bisa mengucapkan salam pramuka dan Rosa menjawab salam. Seperti itu. Lalu yang kedua ada salam hormat. Salam hormat ini dibagikan kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi, contohnya kepala negara, presiden, bupati, dan yang lain-lain. Dan salam hormat ini juga digunakan saat bendera merah putih dikibarkan. Yang ketiga ada salam janji. Salam janji ini digunakan ketika pelantikan anggota pramuka dengan mengucapkan janji Dwi Satya untuk siaga dan Tri Satya untuk penggalang. Nah, itu tadi materi kita mengenai salam pramuka. Kita akan ice breaking dulu ya, karena kalian kayaknya kurang semangat hari ini. Jadi kalau Bunda bilang buha, kan menjawabnya juga buha. Bisa? Bisa. Ulangi ya. 1, 2, 3. Buha. 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 Oke, Bunda ada satu lagu mengenai salam pramuka. Kita bisa coba bareng-bareng ya. Bunda contohkan dulu. 1, 2, 3. Salam, 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 salam. Salam pramuka ada tiga. Salam, 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 salam. Salam pramuka ada tiga. Salam biasa, salam hormat, dan juga salam janji. Salam biasa, salam hormat, dan juga salam janji. Kita ulangi lagi ya. Yuk, semangat. 1, 2, 3. Salam, salam, salam.
siap ya. Lompat. Kak guru. Lompat, kelinci.